Sobat LRT Jabodetabek, sebelum menonton video update pembangunan LRT Jabodetabek, subscribe channel kita dulu ya. Like dan aktifkan notifikasinya untuk kemudahan informasi. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya juga ya, agar informasi ini tidak berhenti di kamu. Oke, selamat menyaksikan. Halo Sobat LRT Jabodetabek, selamat siang, saya Mirta Uzaman, Koordinator Lapangan Lintas Pelayanan 3 Cawang sampai dengan Jatimulya, Satuan Kerja LRT Jabodetabek. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait progres pekerjaan pembangunan jembatan akses penumpang pada stasiun LRT Bekasi Barat. Mari kita lihat informasi selengkapnya. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk area stasiun Bekasi Barat LRT Jabodetabek akan terdapat rencana aksesibilitas penumpang LRT dari kedua sisi. Pada sisi utara, nantinya akan terdapat akses melalui Jalan Laskar. Pekerjaan akses bridge dari area konkurs stasiun menuju area plaza stasiun dan sebaliknya ini masih dalam lingkup pekerjaan PT Adikarya Persero Tbk selaku kontraktor pelaksana pembangunan prasarana LRT Jabodetabek. Untuk pekerjaan yang sedang berlangsung pada akses bridge stasiun Bekasi Barat LRT Jabodetabek diantaranya adalah tightening bolt pada atap akses bridge, lalu pekerjaan arsitek, lalu pekerjaan MEP, dan juga finishing. Sedangkan perihal pembangunan akses skybridge LRT menuju Revoton Mall, ini merupakan inisiasi dari pemerintah Kota Bekasi dan pihak PT Kilap Propertindo, di mana dengan adanya akses bridge ini nantinya akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat Kota Bekasi dan juga tentunya memudahkan penumpang LRT Jabodetabek dari sisi selatan atau seberang tol Jakarta Cikampek. Pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah erection steel girder skybridge yang dimulai pada tanggal 26 November 2021 sampai dengan 18 Desember 2021 dengan skema penyempitan jalur dan rekayasa lalu lintas yang dimulai pada pukul 10 malam sampai dengan 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat pada KM 13.800 ruas tol Jalan Jakarta Cikampek. Proses erection steel skybridge ini dilaksanakan secara bertahap, di mana dilakukan persiapan pada siang hari dan penggeseran pada malam hari dengan menggunakan metode nose girder, di mana steel girder didorong dari arah Revoton Mall ke arah stasiun Bekasi Barat LRT Jabodetabek dengan menggunakan roller. Setelah semua steel girder tersambung, rencana pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan rangka atap pipa lengkung jembatan, pekerjaan sandwich panel, pekerjaan atap solar flat, pekerjaan eskalator dan travelator, dan pekerjaan arsitektur dan MEP. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Nah, sobat, bagaimana videonya? Tertarik dengan update informasi lainnya kan?
Yuk kunjungi juga laman media sosial kita yang lainnya ya, di Facebook dan juga Instagram. Sampai jumpa kembali!